bersama dua SMPP yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita sholat, setiap saat kita sholat sunnah, 5 kali kita sholat wajib. Tapi ternyata kadang-kadang sholat itu tidak efek pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sholat itu endingnya, faedahnya diantaranya adalah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, kenapa ya? Kita kalau masih sholat, kita sudah sholat, tapi kenapa kita masih ingin berbuat keji dan munkar? Kenapa ya? Sholat terus dilakukan, tapi kemungkaran tetap jalan. Atau ada orang mengatakan STMG, sholat terus maksiat jalan. Ini pemahaman ayat Al-Qur'an tadi belum tuntas kalau menurut saya. Mari kita baca ayat setelah dari itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Apa maknanya? Dan sungguh menyebut Allah itu yang lebih besar. Menghadirkan Allah dalam hati kita itu yang jauh lebih penting, tidak hanya sekedar sholat. Apalah artinya sholat tapi kalau Allah tidak hadir dalam hati? Maka sholat butuh pemahaman, sholat butuh menghayatkan, sholat butuh menghadirkan Allah dalam hati kita. Dan ayat selanjutnya, Allahu ya'lamu ma tasma'un, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Berarti apa? Sholat itu sebagai sarana latihan untuk berhadapan dengan Allah, berhadapan, bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah, kemudian Allah kita hadirkan dalam diri kita, yang kemudian kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kalau Allah selalu mengawasi kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah perbuatan kita akan terkontrol. Perbuatan yang tidak diridhoi Allah tentu malu akan kita perbuat. Kita akan malu kalau berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho, karena Allah melihat kita. Sehingga sholat kita sebagai sarana untuk latihan bertemu dengan Allah. Setelah itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hadirkan Allah dalam hati kita, terus kemudian kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Insya Allah fungsi dari sholat itu akan tercapai. Apa tadi? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah menolong kita terus senantiasa bisa mengerjakan sholat, dan Allah menolong kita untuk senantiasa bisa menghindari dari perbuatan